Wah, ada kami nyasar di dalam hotel. Iya, di Hotel Fasa. Hah, kok bisa? Jadi, dalam rangka memperingati hari Nyepi Tahun Baru, Fasa lagi ngadain promo bukber di restoran andalan mereka, yaitu Tuonai Dining. Emangnya temanya apa sih? Kok kayaknya banyak banget pilihannya? Iya, memang menu mereka yang kali ini tuh super banyak. Seriusan, kita keliling ya, dari depan sampai dalam. Itu full isinya makanan dan bervariasi banget. Ayo, kasih tahu temanya apa. Iya, sabar. Jadi, tema mereka kali ini yaitu Seven Journeys in Doha. Kamu udah tahu gitu loh. Ya kan buat kasih tahu yang lain. Nah, jadi di buffet kali ini kalian bisa nikmatin 7 aneka macam makanan khas Timur Tengah. Hah, cuma 7? Enggak, 7 itu cuma signature dishes-nya aja. Tapi menu-menu yang lainnya itu juga banyak banget, dari yang Asian, Western, Indonesian, Chinese, itu semua ada. Apalagi dessert-nya dari jajanan pasar sampai cake dan es krim pun ada. Fix dijamin kalian bakal puas banget kalau bukber di sini. Karena enggak bakalan bosen.